Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas sepeda hybrid dari Trill, yaitu Trill Volare FX 1.0. Nah, ini sepeda hybrid dari Trill nih, yang keren abis pastinya. Oke, yang berminat dengan sepeda ini dapat kalian beli di toko sepeda Lufik Venus Bike Bandung. Untuk keterangan tokonya sudah saya tulis ya di deskripsi, jadi kalian bisa tanya dulu untuk ketersediaan stoknya. Oke, sebelum lanjut ke spesifikasinya, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe ya, untuk mendukung channel ini lebih baik lagi ke depannya. Oke, langsung aja kita bahas spesifikasinya. Nah, ini dia untuk framenya berbahan alloy. Jadi sangat ringan menggunakan single shock ya. Nah, ini ya detailnya. Kabelnya rapi ke bagian dalam. Nah, untuk keringnya sudah triple nih dan BB-nya sudah holotech. Untuk FD-nya menggunakan Sunrise. Nah, lanjut ke RD-nya menggunakan Shimano Deore. 3x10 speed. Nah, untuk kasetnya ukuran 11-36T, jadi mantep banget nih untuk nanjak-nanjak juga, pastinya sangat ringan. Nah, ada saddle dari Trill, begitu pun dengan seat postnya. Nah, ini dia pedalnya. Nah, ini bagian kemudinya nih, handlebarnya dan stemnya. Gagah banget ya. Nah, ini dia forknya dengan travel 25 mm. Nah, dibalut dengan rims double wall ukuran 700C dengan ban 700x38C. Nah, untuk shifternya menggunakan Shimano Deore 3x8 speed, dan remnya menggunakan Shimano juga, sudah hydraulic disc brake. Nah, gagah banget nih untuk sepeda hybrid dari Trill yang satu ini. Jadi kalian yang berminat dengan sepeda ini langsung saja ya hubungi toko Lufik Venus Bike. Untuk keterangannya sudah saya tulis di deskripsi. Pastinya kalian bisa ngebut nih dengan sepeda ini karena speknya sudah lumayan. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Terima kasih sudah menonton. Thank you.